Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada. Oke, ini kita panel kelanjutan adiknya Sulkunia. Yang mana adik ini termasuk terluka dalam dan beliau ini Sulkunia rela menyerahkan dirinya menjadi murid salah satu yaitu Kirepso di Padepokan Hikmah Karma Sejagat. Jadi kepada sahabat sebelum semuanya yang sudah bergabung silakan di-share terlebih dahulu. Ini kita akan menetralisir agar dapat tersadarkan ya guys ya. Karena seperti ini dia ini kayak mempunyai apa ya? Ketakutan. Apa namanya? Trauma. Trauma. Gun yang sangat itulah ibaratnya terkena mental lah gitu. Ya, terkena mental. Jadi panas ya guys. Jadi apakah kita sholat dulu? Iya boleh. Oke buat para sahabat sekalian semuanya, mari kita bersholat terlebih dahulu agar dapat menetralisir itu mbak ini. Saya juga belum tahu siapa namanya, tapi kita doakan yang terbaik aja. Wa alus sama khalu
ada banyak. Kalau perempuan kan ada perempuan ya. Ini kesipak ini karpetnya. Maulah ya karimu.
dekat sekali itu. Yuk dari situ berusaha di sana. Bagi dia dibawa juga pasti. Kita boi. Kita boi. Kita boi. Berarti ini jadi umpan. Jadi umpan. Iya. Gimana ya? Badan yang sakit ini. Iya. Badan dia sakit ini. Pucat ya. Thank you.
kalau tinggal nggak mungkin tapi ini aku takutnya bermasalah di tinggal. Enggak. Kalau boleh kita bawa ke sana? Duduk. Nanti dia nggak takut sama. Karena kan rumah tangga juga di bagian dia ada di sini. Aku nggak tinggal. Karena nggak ada pembawa. Dingin. Dingin ya? Kayak punya Pak Jol dingin. Awak dingin ya itu. Tapi punya jamu rokis sikit. Bener itu. Bapak di depan. Bapak, iya di depan aja. Mana ada yang komen ya? Tak ada lagi komen. Tak ada, ini konten. Oh tak ada ya, konten. Siapa tu? Bunda. Oh ya bunda. Ya kan? Iya. Perempuan. Iya. Inilah apa? Nenek. Nenek Inem. Mana? Kita coba. Kalau kita bareng kerja. Kalau kita bareng kerja tadi. Kesana lah. Karena juga sebelah sana sebelah sini. Iya. Malam. Sebenarnya kita segen juga ini tuan ya. Sebenarnya kita segen juga. Iya. Karena kan perempuan. Mm-mm. Iya. Bila sakit, semua kan apa? Apa salahnya? Iya. Namanya menolong. Menolong. Bukan berpikiran negatif. Iya. Neneknya mana neneknya? Tidak tahu nih, belum pulang. Jadi ini saya ada warna hitam dia mama. Ginjal sini ya. Tapi ukuran kayu. Ginjal sini ya. Ginjal sini. Apa lagi? Ada satu yang paling.
Jadi sebenarnya kalau sama Bro, berarti dia cuma nih, karena dia harus dihidupin ya. Benar. Ya mudah-mudahan dia kan nggak sampai parah lagi dia jaga. Mana kita dulu ya. Ada biasa aja di sahabat ini. Ya ini gimana nih Master? Mau lanjut apakah ini? Berapa ini? Udah 20. Lebih? Belajar untuk bersabar. Ada ibu. Waduh. Enggak, Kuntin. 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 Apa siapa? Itu. Ini gini loh Master Irfan. Ini bawa ke biar nginep di sini dulu. Kita mau Pak Sarjan perempuan. Karena ini kita kan enggak tahu orang tuanya di mana. Gitu loh. Ya. Kalau kita taruh di sini kan enggak baik perempuan gitu loh. Kita ada sana saja. Insya Allah bisa, nanti saya izin sama perempuan yang lain itu di situ. Oke, nggak apa-apa, saya izin ke sana. Thank you.